berhasil guys, tamatin. Last ya, lawan Saddler ya. Yo, let's go guys. Ada Wong, let's go. You can do it, let's go. Udah, gak usah kelamaan, kita langsung selamatin si Leon aja ya. Si Leon dalam bahaya nih, let's go. Aku gak ada nyawa sama sekali guys. Banget heran aku mah sama game ini sumpah. Fokus ya guys ya, fokus ya ketimbang mati-mati terus ya kan. Let's go. Easy guys, let's go. Kita tamatin sekarang ini, hari ini juga. Walaupun sepi yang nonton nggak masalah, let's go. Biar aku bisa beli, oke? Kita nggak ngelawan Krauser kan di sini kan? Kalau ngelawan Krauser jujur sulit sih guys.
Ini kalian tahu topinya siapa, guys? Kalian tahu ini topi siapa? Topi Krauser ya. Let's go guys, let's go. Aduh, aku udah nahan mau pipis, mau aku tahan nih. Bentar lagi tamat kan? Ini aku tahan nih guys. Yo, let's go yo. Let's go ya. Are you ready? Ngelawan Sadler ini mending kita buat ya. Ini dulu. Dah, supaya dapat peluru kan lumayan kan. So, let's go. Nah, di sini ini sulit, guys. Ini jujur sulit, guys. Nggak bohong. Soalnya aku ingat ya di Resident Evil 4 originalnya juga sulit, guys. Ngelawan Sadler waktu ini sulit banget ya, sumpah nggak bohong. Sulit.
What? Really? Kok bisa nembus, guys? Aneh aku mah. Guys, finally, kita berhasil mengalahkan Osmund Saddler. Let's go. Epic guys, epic. GG. Wesker, 聞こえる? 手に入れたわ. Kelar ya. Gila masih live nih. Iya nih pas nih udah tamat nih, tamat. Udah nih bos terakhir kok. Guys, awas itu lihat. Tidak semudah itu ya, intinya tidak semudah itu ya guys ya. Nah, di sini kita akan diselamatkan sama si Leon. Habis itu tugas kita masih sekali lagi memberi basoka kepada si Leon ya. Tahu kan? Aku skip ya, yang ini aku skip ya. Aku skip soalnya kalian udah lihat. So, tugas kita sekarang adalah menolong si Leon dan tamat ya guys ya. Sabar ya Pak Leon. Aku akan menyelamatkan kamu Pak Leon. Udah keles. Tuh kan, ini kan ada basoka yang masih. Guys. Udah, buru. No time. Let's go. Kasihan si Leon kalau kelamaan. Tuh ada waktunya, guys. Yo, let's go, tamat nih. Nice, let's go. Salah, iya kan, kesalahan kan, lagi-lagi blunder gitu. Bodoh amat, ditinggal sama aku nyet, malah berubah-berubah segala. Bodoh amat aku mah.
Bentar guys, sabar guys. Yo, finally guys, finally. Inilah momen di mana si Aida memberikan basoka merah ya kepada si Leon ya untuk membunuh si Osmund Saddler. Pas banget guys, jam 9 guys. Oh belum kelar guys. Belum kelar, jangan senang dulu. Belum kelar guys. Sabar. Jangan senang dulu. Yo, kenapa kita mesti ngelawan dia sih? Aku kira udah loh, kelar loh. Ternyata belum guys, ya elah. Aku kira udah loh, ternyata. Aku kira bakal semudah itu, ternyata enggak, guys.
Masih ada teka-teki apa lagi nih kira-kira? Udah kah? Kelar kah? Ini aku skip aja ya guys ya, aku skip ya. Ini kan udah pernah lihat kan, aku skip ya. Oke, kita skip dan akan mendapatkan ranking apa di mode hardcore ini. 4 jam 20 menit ya. Tapi ini waktu live streamingku 5 jam guys. Soalnya tadi aku pause-pause terus beli-beli sesuatu, looting ya kan. Tuh lihat dapat achievement lagi ya guys ya. Complete spread sweat on standard on mode. Oke. Dapat ranking B, kita main 4 jam 30 menit. Gila sih. Alright, alright guys. Nih ada achievement yang terbuka. Ini nanti kita bisa buat beli-beli di toko ya. Alright, sebentar. Ooh, really? Kita bisa pakai dress yang punyanya si Aida yang ini kah? Really, bro? Oh my god, bro. Guys. Sumpah demi apapun. Ini serius nih, bisa pakai kostum Aida yang jadul nih. Ada apa, guys? Hotteoke. Shosen wa mosa no hai nai da. Kochira mo. Mokuteki wa tatsuei shita. Keikaku ni eikyou wa nai. Oh, ini mayatnya si Jack Rouser, guys. Mayatnya Jack Rouser ternyata sama si Wesker masih di tampung guys, nggak tahu. Betul ini kapal gede banget. Nah, semoga ini bocoran ini semoga bocoran ke Resident Evil 5 remake guys. Nih, Weskernya juga bakalan seperti ini gitu. Iya deh, ini kelihatannya bocoran Resident Evil 5 remake deh guys, serius. Oke, tamat ya guys ya, tamat ya, resmi ya, resmi tamat guys di mode hardcore ya. Langsung ya, sekali main, sekali streaming guys.